Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian malam ini dimaksudkan sebagai pengajian terakhir sebelum libur sementara sampai nanti kita buka setelah Ramadan atau menjelang Idul Adha seperti mana biasanya. Saya tidak tahu persis mengapa tidak banyak yang hadir, padahal topiknya sangat penting karena merupakan pencerahan, pencerdasan bagi kita di tengah arus penggelapan dan pembodohan. Lawan pencerahan dan penggelapan. Tadi Dr. Henry Safar ini memulai dan mengambil fokus ceramahnya menjawab, saya kira, provokasi moderator tentang hasil BPS. Maka banyak bicara soal inflasi dan lain sebagainya yang disimpulkan pada adanya kesalahan desain dari kebijakan pemerintah, kebijakan pembangunan kita. Itu yang paling penting untuk kita catat. By design salah. Itulah yang dibaca oleh Profesor Syamsuddin Haris lewat kacamata politik, yang juga akhirnya menyimpulkan ada kesalahan pada konsep baik politik, perpolitikan kita maupun sampai kepada demokrasi yang tengah kita jalankan, kemudian dikaitkan dengan kepemimpinan. Bahkan tadi ada predikat yang muncul, yang bodoh. Nah, saya mencoba urun-urun sedikit. Jadi kalau tadi realitas ekonomi dibaca dari perspektif politik, nah, saya membaca yang terakhir ekonomi dan politik dari perspektif teologis, bahwa apa yang terjadi bisa disimpulkan sebagai adanya kesenjangan antara ucap dan laku. Dan inilah dari perspektif teologis, sebagaimana hadis yang sangat populer tentang tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salatu, tanda orang munafik itu tiga. Iza hadata kataba, jika berbicara bohong. Iza wa'ada akhlafa, jika berjanji ingkar janji. Dan yang terakhir iza tumina khawna, jika diberi kepercayaan berkhianat. Saya kira ketika ciri dalam hadis ini masuk semua. Dapat dikenakan kepada kepemimpinan tadi itu. Maka semua yang terjadi adalah kemunafikan. Itulah bahasa yang dipakai oleh para tokoh lintas agama di ruang ini, bahwa adanya kebohongan publik, walaupun kemudian mendapat reaksi. Sampai-sampai saya meminta waktu untuk bertemu dan mengajak sejumlah tokoh lintas agama di istana. Dan saya mengingat peristiwa malam itu bersyukur sekali bisa secara langsung untuk menuding bahwa memang telah terjadi kebohongan publik. Itu kalau ada rekamannya luar biasa. Sayang waktu kami mulai berbicara pers sudah disuruh keluar. Dan lagi-lagi saya katakan ini sebuah ketidakadilan. Nah, memang inilah yang kita hadapi, bahwa ada penyimpangan bahkan penyelewengan dari cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh the founding fathers. Tadi Prof. Abdul Haris mengaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang seyogianya negara atau pemerintah melindungi, menyejahterakan,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut terlibat dalam perwujudan perdamaian abadi. Artinya posisioning dari negara kita harus berdaulat untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Tapi apa yang kita saksikan adalah kebutuhan kedaulatan. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah, mempelopori gerakan menegakkan kedaulatan negara. Dan yang paling penting, runtuhnya kedaulatan menyangkut harga diri, menyangkut marwah, harkat dan martabat bangsa, atau dignity, sovereignty yang harus kita tegakkan. Dan kita mulai menyisir dengan melakukan judicial review terhadap sejumlah undang-undang yang kita nilai bertentangan dengan konstitusi. Dan sudah main undang-undang migas, segera dan sudah disiapkan, tinggal diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review tentang undang-undang tentang minerba dan sumber daya air, yang tadi ada privatisasi, ada komersialisasi, tapi terinterupsi sementara ini dengan judicial review yang kita lakukan terhadap undang-undang tentang rumah sakit yang justru menghalangi Muhammadiyah untuk membantu bangsa dan negara ini. Karena gara-gara kata hanya bahwa yang boleh menggerakkan rumah sakit adalah yayasan yang hanya bergerak untuk itu. Sementara Muhammadiyah memiliki multifungsi, multidimensi, tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi juga pelayanan pendidikan, pelayanan sosial, pembayaran ekonomi. Maka sekarang kita tidak bisa mendirikan rumah sakit baru. Dan rumah sakit-rumah sakit lama yang masih memerlukan perpanjangan izin juga terkendala. Ini sedang berlangsung sekarang. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi terbuka mata hatinya untuk mengabulkan permohonan kita. Tapi ini akan terinterupsi lagi. Rencana pengajuan judicial review terhadap undang-undang tentang minerba, tentang sumber daya air tadi, dengan rencana pengajuan judicial review tentang undang-undang tentang ormas yang baru disahkan kemarin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya sengaja mengulangi persoalan ini untuk memperkuat keyakinan kita bahwa Muhammadiyah sebagai stakeholders dari negara ini harus terus-menerus beristiqomah. Maka kalau dulu pada abad pertama Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah dari awal telah berhasil meluruskan kiblat umat Islam yang semula sholat ke arah barat, berarti menghadap Kenya itu. Tapi diluruskan 15 derajat ke utara, menghadap Saudi Arabia, maka terbukar Roma. Telah berhasil meluruskan kiblat umat Islam dalam sholat, maka tidaklah berlebihan bagaimana saya nyatakan pada peringatan milad memasuki abad kedua, Muhammadiyah harus bangkit untuk meluruskan kiblat bangsa Indonesia. Dan inilah yang harus kita lakukan, dan ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tadi ada ungkapan bahwa apa yang terjadi termasuk dominasi asing, bukan asingnya yang salah, tapi kitanya yang salah. Saya kira pendekatan muhasabah seperti ini, yaitu introspeksi, kita senantiasa melakukan introspeksi, itu sesuai dengan Al-Quran. Dan memang untuk perubahan sangat tergantung kepada kita sendiri. Ayat populer itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Perubahan harus kita mulai dari diri sendiri. Saya kira ini harus menjadi watak Muhammadiyah, bahwa kritik kita kepada luar, baik domestik khususnya pemerintah dan negara maupun siapapun, itu harus kita kembalikan sangat tergantung pada kita sendiri. Maka inilah saatnya bagi kita untuk melakukan konsolidasi. Jadi menghadapi dari perspektif teologis, pembacaan saya dari dinamika realitas permasalahan ekonomi, kemudian ada pembacaan politiknya tadi,
ini kalau kedua-duanya kita teruskan maka harus ada perubahan. Ini mohon dimatikan. AC. Ini salah tempat AC. Gas. Agak sensitif kalau dari belakang. Ini by design-nya salah. Biasanya enggak. Artinya harus ada perubahan paradigma. Saya kira harus kita kembalikan kepada paradigma pembangunan yang ideal. Kalau sekarang sudah banyak tidak sekedar development pembangunan, tapi sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, tapi harus diberi predikat yaitu sustainable development yang mendatangkan pemerataan, keadilan, atau apa yang disebut dengan sustainable development with equity ya, yang juga menjadi tema Pilpres 2009 ya, dikemandangkan oleh SBY, yaitu pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Saya menelusuri ini konsep dari kawan-kawan di Bogor ya, IPB, yang juga menemukan sustainable development with equity. Saya waktu itu ingin kalau bisa diformat, dimodifikasi menjadi sustainable development with meaning, yaitu pembangunan berkelanjutan dengan makna, yang bermakna. Sebab kalau hanya pembangunan ekonomi pada tataran makro, ukuran-ukurannya, saya kira kita bagus-bagus semua ya, tetapi ternyata mendatangkan kesenjangan yang saya kira luar biasa. Saya kira ini indeks kita, angka kesenjangan berapa ya? 0,41 ya? 0,42. Sebelumnya 0,3 berapa? Semakin meningkat. Artinya menarik, ada paradoks di tengah economic growth, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tataran makro, kok angka kesenjangannya juga naik? Maka tidak ada korelasi positif. Ya, saya kira pada angka tertentu 0, sekian itu kerusuhan katanya. Mudah-mudahan tidak segera sampai ke sana. Jangan sampai kerusuhan, harus diberi kesempatan untuk adanya kesadaran baru gitu. Nah, kembali kepada Muhammadiyah kita, maka ini harus menjadi tanggung jawab Muhammadiyah. Dan hanya dengan, tadi Profesor Syamsuddin Haris menyebutkan, civil society organization, masyarakat madani yang kuat, maka perubahan untuk mengubah apa yang terjadi, termasuk terhadap negara, terhadap pemerintah, terhadap partai politik itu, bisa kita lakukan. Ya, sayangnya terus terang dari beberapa kasus terakhir yang kita perjuangkan, ternyata tidak semua kompak. RU Ormas yang sejatinya membelenggu ya, masyarakat madani, masyarakat sipil, tapi DPR lebih mau menggunakan pendekatan kekuasaan. Ya, mereka punya kuasa, tinggal ketok palu kan. Dan sebenarnya dalam adagium demokrasi ada ungkapan bahasa Inggris, what's preferred by most, apa yang disukai orang banyak, akhirnya jadi pilihan pada voting. What's preferred by most is not identical, tidak identik dengan what's most preferred, tidak identik dengan apa yang banyak disukai. Disukai orang banyak kekuatan, banyak disukai kebenaran. Sayangnya DPR tidak memberi kesempatan cukup memadai untuk adanya pencarian kebenaran secara bersama-sama. Sudah berusaha kita jelaskan dalam perspektif tantangan Indonesia menghadapi the rise of East Asia, the rise of China, segala macam. Kita rekan dan letakkan dalam perspektif konstitusi, tapi tidak nyambung. Maka terjadilah apa yang terjadi, dan saya pikir kita masih memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review. Cuma catatan kita, catatan saya, betapa kekuatan masyarakat itu tidak kompak. Betapa kekuatan masyarakat madani, termasuk di kalangan umat Islam, rupanya juga terbelah pada visi, pada perspektif, dan pada interest yang berbeda. Nah, Muhammadiyah, jangan kehilangan jati diri. Ini ayat Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu
jangan bersedih, jangan hilang kepercayaan diri. Sesungguhnya engkau memiliki kekuatan-kekuatan. Seandainya engkau semua menjadi orang-orang yang percaya. Oleh karena itulah kita hadapi masa sulit ini memang agak mendramatisasi Ramadan di masa sulit, dan sebagian pembicara agak sulit juga menjelaskannya. Tapi sesungguhnya hanya mungkin pintu masuk untuk menjelaskan kebijakan ekonomi dan kebijakan politik dari negara. Dan saudara-saudara, ini pertemuan terakhir sebelum kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Ini Dr. Henry Sakwal ini juga menjadi penasehat Majelis Ekonomi. Kemudian Profesor Syamsuddin Haris ini dari keluarga Muhammadiyah. Banyak ada tantenya di Jakarta, aktif dari Syariah. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan menyumbangkan pikirannya untuk Muhammadiyah. Dan insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Menurut pendekatan Muhammadiyah, hilal satu Ramadan sudah ada pada tanggal 8 Juli, hari Senin 8 Juli. Walaupun ya, sudah ada garis di sana, bagian agak ke timur itu positif, dan ke utara bagian di bawah itu masih negatif. Tapi karena ada prinsip wilayah atau hukmi, wilayah hukum yang sama, maka ketika ada yang sudah positif, yang negatif itu mengikuti. Nah, ini terus terang bukan